بأول مرة وقعت عليه عيوني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الحمد لله كنتم إخوة أخوات يوم برحمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله di pagi hari yang mulia ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat lagi hidup pada pagi ini. Alhamdulillah kita bersama dengan ruangan di dalam dah stesen wasyana ni ialah ruangan Qurani Jannati pada hari Sabtu pada hari ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kiraatan ayat yang saya sudah baca iaitu akhir daripada surah Luqman, surah Luqman dari ayat yang 33 sampai kepada ayat 34 dan ayat yang terakhir daripada surah Luqman. Boleh jadi penonton-penonton dikasihi Allah Ta'ala, kita sering kali dengar ayat-ayat ni. Banyak di kalangan imam-imam dan imam semaya dia baca ayat ni. Dia baca ayat ni dan supaya nak bagi kita dengar, supaya nak bagi peringatan kepada kita. Jadi ikhwah akhwat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memanggilkan kita kerana kita ni adalah manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Allah Ta'ala memerintahkan kita dan supaya kita takut pada Allah. Dan kerana takwa pada Allah adalah sebaik-baik bekalan. Sebagaimana kita maklum bahawasanya Allah Ta'ala cerita pada kita wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya kita berbekalan, cari bekalan dalam hidup dunia, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa pada Allah Ta'ala. Dan orang yang takwa pada Allah ialah orang yang lebih mulia sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat lain Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dan semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita selaku hamba dia, selaku seorang hamba Allah Ta'ala. Pertama kali kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini dengan cara kita menjunjung segala perintah dan kita tinggal segala larangan Allah Ta'ala.
supaya kita takut, takut kru. Dan kita pergi sekolah, budak-budak pergi sekolah yang takut kru. Kalau kru suruh kambang, dan esok suruh hantar malam tu dia buat kambang. Dan kalau kru suruh buat nganggapa, dan ajar suruh buat nganggapa, dia takut ke ajar, dia takut kru. Dia kelek usaha buat kerja tu, dan tak tidur malam, dan kadang beli, terpaksa kena beli, ya beli lagi. Kenapa? Kerana dia takut pada kru dia. Sebab kita takut sedadu. Nah, takut sedadu. Nah, takut kau apa mengecar-acar. Ha, kita cedek. Dah cedek wak bak tu, cedek wak bak ni. Dah cedek wak apa ni? Bak buat mutu, bak kereta. Ha, kita takut kepada unai-unai. Demikianlah. Kalau kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib menjunjungkan perintah Allah dan kita lah jauhkan atau bertinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah akhwat budiman yang senantiasa mana penuntut-penuntut yang senantiasa ada ikut ruangan Quran ni jannati. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Dan satu lagi Allah Taala suruh kita takut akan satu hari. Hari yang mana tidak dapat tebus dan seseorang bapa, dan seseorang bapa nak menebuhkan diri dia sendiri tak boleh. Seorang bapa nak menebuh seorang anak, nak menebuhkan bapak dia, nak tolong bapak dia, nak qada, nak ganti, maka pada hari itu tidak ada siapa yang dapat tolong di antara satu sama lain. Sebagaimana ayat lain Allah Ta'ala rayat, di antara ayat yang terakhir yang Allah Ta'ala tolong pada kita juga ialah ayat yang Allah Ta'ala perintah suruh kita takut. Wattaku yawman turja'una fihi ilallah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. Hendaklah kamu takut satu hari yang kamu kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم توفى كل نفس ما كسبت. Kerana hari itu Allah Taala akan menyempurnakan apa pekerjaan kita di dunia ni. In kana khairan fa khair wa in kana sharran fa shar. Kalau amalan kita dalam dunia ni amalan kebaikan, banyaknya amalan soleh, maka kita akan dapat kebaikan. Tetapi apabila kita hidup dalam dunia ni, kita melakukan banyaknya amalan kejahatan, amalan neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menerima balasan. Menerima balasan. Wa hum la yuzlamun. Dan Allah Taala tidak zalim sama sekali terhadap hamba dia. La yajzi walidun an waladi. Dan tidak memadai, tidak boleh nak tebuh, dan tidak boleh nak tolong, tidak boleh nak tebuh dan bapak dia daripada anak dia ataupun anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Dan anak dia tak dapat, dan tak terima, Allah Ta'ala tidak menerima penebusan, pertolongan di hari akhirat. Dan dunia ni dan tak ada lah orang kita lebih kasih ibu bapa kita. Ibu bapa pun tak ada lah orang dia kasih, ialah di kalangan anak-anak dia. Dan sebab itulah kalau mengikut hukum dunia sekalipun, dia orang jadi anak ataupun jadi pak nak jadi payah untuk anak dia, tak boleh di mahkamah. Di sana dunia ni pun dia tak terima. Dan mahkamah Islam juga tak terima kalau seorang bapa ni disaksi bagi anak dia ataupun seorang anak dia disaksi pada bapa dia di dalam mahkamah dunia. Tetapi lebih pada tu di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita. Dan janganlah kita berbangga tentang ramanya anak kita. Jangan kita berbangga tentang kita ada anak ramah. Dan sebab di hari itu, dari ayat lain Allah Ta'ala kata, يَوْمَ لَا تَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Di hari yang tidak dapat memberi manfaat malun wala banun, harta-harta kamu dan anak-anak pinak kamu, mereka bagi seseorang datang dengan Allah Ta'ala yang membawa hati yang bersih daripada syirik. Dah, maka ikhwah akhwat ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberi peringatan, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya perjanjian Allah Ta'ala, perjanjian Allah Ta'ala bahawa kita nak jumpa Allah Ta'ala ini adalah sebenar. Wa'daqallahu haq. La wa'dallahu haqqun, perjanjian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni tidak, la yukhlifullahu al-mi'ad,
Allah Ta'ala tidak sama sekali menyalahi perjanjian. Jadi apabila Allah Ta'ala nak berjanji, janji tentang balasan di hari akhirat ni, kita kena yakin bahawasanya balasan dan perjanjian Allah Ta'ala itu adalah benar. Maka Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita supaya kita tidak terpedaya atau tertipu dengan kehidupan dunia. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Dan janganlah kamu tertipu dengan oleh kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ni, kita ni sebenarnya belum kita nak tubik di alam dunia ni, kita sudah berjanji dengan Allah Ta'ala. Di alam arwah dulu semua manusia berjanji dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tanya kita, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Di hari Allah Ta'ala telah tanyakan di alam arwah, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka semua manusia qalu bala syahidna, mereka mengatakan bala, bahkan ya Allah kami nak saksi, kami menyaksi dah bahawa tidak ada Tuhan mana kamu. Antakulu yawmal qiyamah, tetapi apabila mereka datang di alam dunia ni, mereka tertipu dengan kesenangan, kemewahan kehidupan dunia. Mereka tidak nampak kebenaran, kebenaran hidup dalam dunia ni. Dan mereka tidak nampak hakikat hidup yang sebenar di alam dunia. Mereka tertipu oleh kesenangan, kemewahan, dan oleh nama, dan oleh pangkat. Mereka tertipu sehingga mereka sanggup berlaku Allah Subhanahu Wa Taala supaya nak hasilkan kehidupan dunia. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, maka jangan sama sekali kamu tertipu oleh kehidupan dunia daripada akhirat. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, dan janganlah kamu ikut mengikuti syaitan. Ya yaghrannakum billahi al-gharur, yakni syaitan. Jangan kamu tertipu oleh penipuan-penipuan syaitan. Kerana syaitan senantiasa menipu kita. Syaitan ni dia mari bisik kita, dia mari tipu kita, ya wui angin-angin kita panjang, ya wui berasa angin-angin kita panjang. Nah, kita buat kesalahan, kesilapan, kita berasa kata tak apa, nanti kita taubat semula. Kalau kita ada gagah, kalau kita ada kekuatan, kita kata tak apa, nanti apa ni aku tua sikit, nanti aku pergi Mekah. Kalau dulu ramai kita duk bahaya kata kalau pergi Mekah tak apalah nak taubat. Belum pergi Mekah kita buat. Dan kita hidup, dan dia kata hiduplah dunia ni, mencirikan dia, dia kata. Hiduplah dunia ni, kita hidup sekali, dia kata. Dan sebab itulah kita hidup puas, sepuas-puas hati. Lepas tu kita nanti taubat lah. Dan kalau kita pergi Mekah, kita berjuru semula lah. Itu anggapan-anggapan yang ditipu oleh syaitan. Dan syaitan mari duk wui angin-angin, dan mari duk tipu kita. Sebagaimana Allah Ta'ala ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Penipu lah belakang, dan pernah tipu belakang. Mata'ul gurur wa ma alhayatu dunya illa mata'ul gurur. Dan mari nampak hakikat kehidupan dunia ni menjadi benda penipuan. Dia panggil benda, bukan benda hakikat dah. Kalau kita kaya pun kaya sementara panggil. Kalau kita mulia, mulia sementara. Kalau kita mewah, mewah sementara. Nak nampak hakikat sementara, dan di sana lain nak nampak hakikat yang abadi, iaitu hakikat negeri akhirat. Benda ni lah bagi benda yang kita kena tanam hati kita, dan kena tanam di dalam jiwa kita tentang hakikat kehidupan dunia. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, maka dan Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita jangan kita tertipu berdaya oleh syaitan. Karena syaitan ni dia minta kepada Allah Ta'ala dah, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَبِعِزَّتْ يَا رَبْ, يَا رَبْ, ya panggil Allah. Syaitan ni yang mengaku tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tak ada ingkar tentang ketuhanan Allah, tetapi dia ingkar perintah Allah. Dia tak usah turut perintah Allah Ta'ala. Abang wastakbara, kerana ada sifat takabur tu ya. Dan tentang Tuhan ni ia mengaku, qala rabbi fabi'izzatika, tengok dia panggil Allah Ta'ala, dengan kemuliaan engkau ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, kami dan meminta, apa ni, minta nak tipu semua manusia.
tu syaitan dia beradab dengan Allah Ta'ala. Tetapi manusia, kadang-kadang kita tengok banyak manusia, dan semua manusia kita tengok, mereka tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Mereka kufur dengan Allah, kadang-kadang mereka tahan dengan Allah Ta'ala. Dan mereka apa panggil, mereka panggil mungkar mana Tuhan sungguh. Ya, royak Tuhan. Banyak benda-benda ada berlaku. Dan mereka ada seksa umat-umat Islam. Kita tengok berita-berita tu, mereka tak Allah Ta'ala. Wayamkuruna wayamkurullah, dan wallahu khairul makirin. Walaupun setara mana penipuan mereka terhadap Allah Ta'ala, maka dan Allah Ta'ala maha bijak dan untuk mengaturkan penipuan terhadap mereka. Dalam Ibnu Katsir telah wari satu cerita yang diceritakan oleh Wahab Ibnu Munabbah. Dan berkatanya Aziz alaihi salam, apabila dia melihat bala yang berlaku terhadap kaum dia, dan bala ataupun cuba Allah Ta'ala berlaku terhadap kaum dia, maka dia kata, aku bersangat terluka cita dan banyaknya aku berasa serabut, dan aku apa ni tak boleh nak tidur. Maka aku kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana aku kembali pada Allah, aku banyak semaya, aku puasa, dan aku dah tadarrab, aku menangis, dan kerana tengok bala yang telah turun terhadap kaum aku ni. Maka datangnya dan seorang malaikat berjumpanya Uzair dan alaihi salam, khabarni hal tashfa arwah as-siddiqin. Maka seorang apa ni dia terjumpa dia, tanya dia, dan adakah dapat memberi syafaat dan para-para roh-roh orang siddiqin bagi orang zalim, ataupun bapak-bapak bagi anak-anak mereka, ataupun anak-anak mereka bagi bapak-bapak mereka. Maka berkatalah, innal qiyamatu fiha faslul qada. Di kiamat esok ni, dan ialah hari yang Allah Ta'ala nak hukumkan, dan nak hukumkan, maka tidak ada rukhsah bagi seseorang sehingga nak kecek. La yatakallamuna illa biizni. Sehingga nak kecek satu patah, satu kalimah pun tidak boleh bercakap. Dan satu kalimah pun mereka dengan izin Allah dan Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dapat memberi pertolongan ayah daripada anaknya, ataupun anak kepada ayah dia. Ada beradik kakak kepada adik dia, ataupun adik kepada kakak dia, hamba kepada pembunuh dia. Semua tu di hari esok ni, mereka masing-masing duk buat, mari duk gaduh tentang duk gaduh tentang diri mereka masing-masing. Dan tak ada ada luka cita, tidak ada saya, tidak ada rahmat dari antara satu sama lain. Nafsi-nafsi belaka dari hari itu. Dan hari itu tu hari yang manusia duk bimbang tentang mana ni, tentang keselamatan diri mereka sendiri. Dan mereka duk teriak, duk menangis, duk takut, duk risau, duk rusing tentang apa yang akan akan tertimpanya terhadap diri mereka. Kulun yahammuhu hamm. Ya, tiap-tiap orang itu ada hemah dia, ada hak dia, duk serabut hak dia, duk teriak, duk tangis, duk ratak gapo semua, kerana mereka pada hari itunya mereka dapat dah. Pada hari itunya kita dapat dah tentang kebenaran yang Allah Ta'ala raya. Dosa kita dah pikul dan kesalahan kita pikul. Setiap orang dia, wa alaysa lil insan illa ma sa'a, wa alaysa lil insan illa ma sa'a, dan tidak adalah bagi manusia mereka apa dia usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan manusia wala yahmilu wizrahu ma'ahu ghairu, tidak ada seseorang yang memikul dosa orang lain. Masing-masing dia pikul kesalahan dan kesilapan dia. Kalau banyak kebaikan, maka dia pikul kebaikan dia. Kalau banyak kesalahan, maka dia banyak pikul kesalahan dia. Ikhwah akhwah dikasihi Allah Ta'ala, sebagai pusingan yang pertama insyaAllah Ta'ala, kita akan sama pula pusingan yang kedua. Maka kita mari tengok pula tentang ilmu ghaib. Dan ilmu ghaib yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersusuknya pada diri dia sahaja, tidak Allah Ta'ala membungkar atau membagi kepada makhluk-makhluk mereka, kepada orang yang dia kehendaki. Semata Allah Ta'ala raya. InsyaAllah Ta'ala kita akan berjumpa pada pusingan yang kedua insyaAllah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah akhawat, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita ruangan Qur'ani Jannati, yang seringkali mana ruangan ini ada daripada pagi hari Sabtu dengan pagi hari Ahad.
biar setiap pagi kita berjumpa dengan ruangan Qur'ani Jannati. Biasanya ruangan Qur'ani Jannati ini kita dua orang, dan tetapi pada hari ini dan Ustaz Usman kita ada keuzuran, maka terpaksalah saya datang seorang pada pagi ini. InsyaAllah Ta'ala kita bersama lagi dengan satu kelakatan ayat yang menjadi benda yang Allah Ta'ala dia susuk pada diri dia. Allah Ta'ala istaksara hadha ilm, dan Allah Ta'ala susuk bi'ilmiha, duduk dia ilmu dia Allah Ta'ala, yang dinamakan mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Jadi mafatihul ghaib mana anak kunci benda ghaib. Dan orang yang mengetahui benda ghaib itu malaikat Allah. Tidak ada siapa yang mengetahui malaikat Allah Ta'ala. Dalam hadis, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi ghaib khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Lima perkara yang tidak ada siapa yang mengetahui malaikat Allah Ta'ala. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Tidak mengetahui juga malaikat-malaikat yang duduk dekat dengan Allah Ta'ala dan para-para anbiya yang Allah Ta'ala utus. Mereka selepas Allah Ta'ala memberi pengetahuan kepada mereka itu. Maka kita tengok, di antara perkara yang menjadi benar ghaib yang Allah Ta'ala tersusuk di dalam ilmu dia, inna Allah indahu ilmus sa'ah. Pertamanya ialah ilmus sa'ah, penentuan tentang hari berlakunya kiamat. Sebab itu ulama mengatakan bahawa ilmu sa'ah ini adalah mafatih al-ghaib, atau anak kunci bagi benda ghaib. Sebab tiap-tiap satu di antara benda lima perkara ini adalah pembukaan bagi benda yang lepas pada dia. Ilmu sa'ah adalah pembukaan anak kunci bagi hari akhirat. Dan hari akhirat ialah hari yang akhirnya dunia ni. Mafatihul ghaib ialah ilmu akhirat, ilmu nak tahu bila berlakunya, bilanya qiyamus sa'ah, bilanya berlakunya hari kiamat. Tidak ada siapa tahu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dalam hadis Jibril, kita nak baca semua hadis apa ni, hadis Umar Ibn Khattab yang tanya tentang iman, tentang Islam dan tentang apa al-ihsan. Sangat akhirnya tanya mata sa'ah, dan mata sa'ah bilanya berlaku as-sa'ah. Maka Nabi SAW dia tidak jawab, tetapi Nabi nak jawab an asyratiha. Nabi jawab tentang apa ni, alamat-alamat qiyamah. Kerana tidak ada siapa yang mengetahui tentang la ya'lamul ghaiba illallah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dalam masa kita kecil-kecil kita terdengar, masa budak-budak kita dengar orang tua rakyat kata, dan pada korun yang ke-15 ni akan berlakunya kiamat. Dia sangat sapal lah ni pada lagi. Dan orang tua rakyat kata tak ada lah korun 15 nak kiamat. Dan kalau tengok berlakunya peperangnya situ, benar kita tak tengok, tak biasa tengok berlaku pada masa dulu, masa lah ni ada berlakunya tsunami, berlakunya butuh bom, berlaku tu berlaku ni banyak di kalangan alamat-alamat qiyamah tu, sughra tu banyak benar duk berlaku. Maka mereka mengatakan bahawasanya tak ada dah korun 15 ni, korun apa bagi, korun akhir dah, kiamat dah. Sebenarnya tidak ada siapa yang mengetahui bila berlakunya korun berapa. Nah, kalau kita kira korun 15 ni, tahun ni tahun 1437, lebih kurang lagi 93 tahun nak habis korun 15. Perkataan ini ataupun pendapat ini ataupun apa ni, i'tiqad lagu ni adalah satu perkara yang bahaya kepada umat Islam, dan menyebabkan umat Islam tu tak sewak gapar kerana nak buat persediaan untuk kiamat. Sedangkan Allah Ta'ala, nah, Allah Ta'ala suruh kita kerja, Allah Ta'ala suruh kita buat persiapan, dan buat persiapan dan untuk kita menepuhi hari kiamat ni. Dan Allah Ta'ala buat persiapan, dan kita tak boleh nak jazal, tak boleh nak atiqah, sebab benda ni benda Allah Ta'ala sahaja. Nabi pun tak tahu. Dan sebab tu lah banyak sahabat tanya mata sa'ah. Nabi tanya dia, mu nak tahu hari kiamat, ma'adata, apa persediaanmu tentang hari kiamat? Dia mu nak tahu bila kiamat, mu apa persediaan tak mu tentang hari kiamat? Maka sahabat kata, kami tak ada persediaan yang banyak ya Rasulullah, tetapi kami kasih kepada Allah dan Rasul. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahab, dan kamu menyertai atau duduk sekali dengan apa yang kamu kasih. Kalau kasih kepada Allah dan Rasul, maka kamu akan bersama dengan Allah dan Rasul. Yang pertama di antara benar ialah as-sa'ah, dan penentuan tentang hari kiamat. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith, dan tidak mengetahui juga tentang al-ghaith, turunnya hujan. Turun hujan ni sebagai pintu bagi rezeki.
dan pintu bagi kehidupan segala tumbuhan-tumbuhan. Apabila tu hujan tu tengok tanah kering kotak, kalau negeri Arab ni jelamna, sebab negeri Arab ni marapannya kadang-kadang setengah negeri tu sampai setahun, dua tahun, sampai empat, lima, enam tahun tak biasa turun hujan. Apabila turunnya hujan dah, lepas pada turun hujan apa hijau tumbuhan-tumbuhan dia. Sebab tu masuklah mafatihul ghaib, dan anak kunci bagi menara ghaib. Kita tak tahu tak turun hujan bila, berapa banyak mana, hari gapo, masa mana, malai kasihan dan tempat mana. Cuma pada dalam dunia ni cara pengajian payakar akak panggil ramalan cuaca. Dia tengok angin ni ribut kot ni turun sini, kuamkut akak situ dan lomba rasu mari situ. Maka ya rakyat di antaranya hari tu tempat tu nak turun hujan, dia kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Nah, tapi mana tak ilmu dia ni Allah Ta'ala bagi ni, dan kadang-kadang kebanyak-kebanyak lah betul lah ya rakyat nak berlaku bong, nak berlaku hujan, nak berlaku ribut gapok. Itu sebagai ramalan, sebagai ramalan sahaja, dan ilmu yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ramalan cuaca rakyat hari ni susah molek, hari ni curah molek, tak ada turun hujan, sebetulnya mai gelak turun hujan, tak ada biar tahu benda ni Allah Ta'ala. Kerana turunnya hujan ini adalah pembukaan bagi kehidupannya tanaman-tanaman dan tumbuhan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan di sisi Allah Ta'ala juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibunya. Anak dia lelaki ke perempuan, putih ke hitam, merah ke biru, kulit warna dia macam mana, tidak ada siapa yang mengetahui. Sehingga mereka sendiri tak tahu lelaki perempuan mereka setelah selepas Allah Ta'ala perintah pada mereka dia suruh pergi buruk, suruh gapuk, baru dia tahu. Dan sebelum pada itu tidak ada siapa yang mengetahui. Maka kehidupan manusia dalam rahim itu adalah pembukaan bagi kehidupan dia. Dan manusia melalui alam arwah, melalui alam rahim. Kita dari pembukaan mana titik pertama dari kehidupan manusia untuk nak keluar hidup dalam dunia ini ialah melalui saluran kita dalam rahim ibu kita. Di dalam perut ibu kita, panggil rahim lah, dalam mulut mak kita. Itu panggil pembukaan kehidupan manusia. Dan apa ni, sebelum dia nak mari hidup dalam dunia ni, nak tubik dalam alam dunia ni, dia pergi duduk di dalam rahim ibu dia. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Dan tidak ada siapa manusia, tak ada siapa yang mengetahui apa yang dia nak kerja esok, apa dia nak berlaku esok. Sebagai fatihah lil mustaqbal, pembukaan esokkan hari kita tak tahu gak, gapo yang akan nak berlaku pada kita. Adakah esokkan hari kita nak segar sebab ni, ataupun esokkan hari kita nak apa ni sakit, ataupun kita nak boleh hidup pada esokkan hari, tidak ada siapa yang mengetahui. Dan akhirnya wa indahu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga tidak mengetahui di mana dia akan mati, bumi yang dia akan mati. Bumi yang dia akan mati ni manusia tidak tahu. Maka mati ni sebagai pembukaan bagi kiamat. Mati ni sebagai pembukaan bagi kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatu. Barang sesiapa yang mati, maka telah bangunlah atau telah mendirilah di atas dia oleh kiamat bagi dia. Ikhwah akhwat dikasihi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut bahawasanya apabila seorang nak mati di mana ni, dan di mana bumi mana yang nak mati ni, maka Allah Ta'ala widia tak ada hajah. Dan apabila Allah Ta'ala nak qadha, ya, sebagaimana datang dalam satu hadis Nabi, beberapa hadis Nabi SAW, idha aradallah qabada abdin, apabila Allah Ta'ala menghendaki nak mati seseorang hamba, dan di satu bombing, di satu tempat, ja'alallahu lahu ilaiha hajah, ja'alallahu ilaiha hajah. Jadi Allah Ta'ala widia hajat lagi lalu. Pada kalau kita tengok orang tu tak biasa pergi, tak biasa pergi bakar misalnya, tak biasa pergi sekarang abuk bakar, tapi nak Allah Ta'ala nak qadha dia, nak dia mati di bakar, maka dia ada hajat lagi lalu. Kadang-kadang dia duduk rumah walak-walak, tak ada pergi mana, tubik mutu sebentar sampai capai pak. Maka rakyat kata tak ada lah weh, saya demo tak ada lah weh, anak demo tak ada lah weh, ayah demo tak ada lah weh, belaga mutu di capai pak. Ada hajat lalu nak pergi kedai, kadang-kadang tak ada nak pergi. Nah, kalau segi, tapi bersapa masa perjanjian dia yang Allah Ta'ala takdir nak uya mati di situ, maka dia ada hajat nak gila dulu. Sebab tu semua manusia tak yakin namanya kata Allah, kalau ya wala kelab madan, kalau boleh klik mari semula tak segi situ, tak mati lah. Tapi manusia tak tahu benda lagu tu, benda lagu tu manusia tak tahu. Sebab tu ikhwah akhawat dikasihi Allah Ta'ala,
kita kena yakin tentang ilmu ghaib, bahawa ilmu ghaib ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui tentang ilmu ghaib. Malaikat apa sahaja yang Allah Taala bagi wahyu. Maka timbul di dalam masyarakat kita dan bukan baru, bahkan lama, dan bahkan daripada qarun temurun dah. Dari kalangan-kalangan sunnah-sunnah firqah, sunnah-sunnah golongan batiniah, sunnah-sunnah golongan ulama sufiah, para-para sufiah kelajak, dan golongan Syiah, golongan gapo ni yang mereka mendakwa tentang ada dan orang-orang yang mengetahui benar ghaib. Nabi, para-para anbiya mengetahui benar ghaib. Imam-imam mereka, murid-murid mereka, maltuk guru, tok syah, tok syah mereka mengetahui benar ghaib. Semua ni telah dibungkar dan telah dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." La, Nabi sendiri kalau dia mengetahui benar ghaib, dan dia tidak mengetahui benar ghaib, mereka apa yang Allah taala cerita pada dia. Sebab tu kita tengok dalam sejarah Rasulullah SAW, dalam masa orang tuduhkan isteri dia itu, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tentang apa ni, Aisyah ni orang tuduh dia al-ifk, menuduh tentang perzinaan dia, makna wak tak molek. Dan Rasulullah sangat rusi, bimbang. Dan Aisyah ni siapa demek, tak boleh nak makan, dan lemak, dan duduk selepak, dan risaunya ataupun sedihnya. Dan Rasulullah tidak mengetahui benar ghaib. Rasulullah tahu ilmu lawh wal qalami, fa inna ilmaka ilmu lawh wal qalami. Dia sengah-sengah ahli sufi duk sebut-sebut bahawasanya Nabi dia ada ilmu lawh, ilmu qalam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentahwi ilmu lawh mahfuz, ilmu yang Allah Taala tulis dengan qalam dia, Rasulullah tidak risau. Dan Rasulullah tidak, tapi Rasulullah risau dan tunggu-tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala turun jawapan, turun ayat Quran, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Allah Ta'ala membersihkan daripada apa yang mereka tuduh terhadap isterinya Rasulullah SAW. Baru Rasulullah dia segar, Rasulullah suka gembiranya. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita salah salah sendiri tidak mengetahui benar-benar baik. Maka betapakah lagi dari orang-orang lain selain pada Nabi, dari selain pada malaikat, selain pada Nabi, tidak mengetahui benar ghaib. Mereka apa yang Allah Ta'ala izin dan apa yang Allah Ta'ala sampai wahyu sahajalah yang Rasulullah mengetahui tentang benar ghaib. Ikhwah akhawat dan penuntun yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dan maka seperti biasa daripada akhir ruang ini kita buka suara talian daripada saudara-saudari yang sentiasa ada ikuti ruangan Quran di Jannati pada pagi ini, insyaAllah Ta'ala. Kita ada masa lebih kurang lagi 10 minit dan untuk ambil talian daripada ibu bapa penuntut-penuntut yang ingin untuk nak kongsi di dalam ruang ini, insyaAllah Ta'ala, sila hubung dan hubung di studio kami ini. Dan insyaAllah Ta'ala kalau ada jawab soalan ke apa, insyaAllah kita boleh jawab, tak kejawab insyaAllah Ta'ala, silakan hubung dan melalui talian yang ada nombor di depan televisyen kita, tak ada nombor dia. Dan bagi penonton kita tu yang ingin untuk nak tanya soalan, insyaAllah dan dipersilakan dan hubungkan kami insyaAllah Ta'ala. Sementara kita tunggu talian lah, tak ada masuk lagi talian ni. Jadi alhamdulillah, dan kita kena yakin lah benda lagu ni. Dan benda ilmu ghaib, kita nak berkata dengan Allah Ta'ala. Dan kita kalau kerayak benda-benda ghaib ni, kita panggil kalau cerita benda tu benda ghaib, gapa tu benda ghaib, ulama tu banyak benda ghaib ni. Dan benda dosa pahala, benda dosa pahala, ni wak lagu ni berdosa, wak lagu ni pahala, wak lagu ni boleh balasai lagu ni, lagu tu boleh balasai tu, balasai ni, semua tu benda ghaib belaka yang manusia tak boleh nak fikir dengan akal dia. Mereka melalui nas, dan melalui nas daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun nas daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada hadis sahih, dari riwayat yang sahih daripada nabi, daripada riwayat sahih ataupun daripada sahabat, dan setengah ulama kata kalau masalah dosa pahala, kalau sahabat sendiri riwayat mauquf daripada sahabat juga, maka ia ambil hukum marfu', hukum hadis marfu', kerana sahabat ia tak tahu benar-benar lagu ni mereka daripada nabi dan sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda ni di antara benda-benda yang ghaib. Sebab tu banyaklah dan kita kena beringat di dalam
kita mengambil atau menerima tentang cerita-cerita benar-benar raik lagu ni, dan kita tidak boleh terima mereka kena ada dalil yang apa ni yang jelas daripada Allah ataupun dalil yang jelas ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui melalui hadis-hadis lah, dan hadis yang ulama ulama tulis bakal dah hadis. Dan kita hadis ni semua boleh dikatakan hampir keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis dicatat dah oleh para ulama muhaddisin, dah ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, dah ulama-ulama semua tu mereka telah catat dan untuk nak bagi tahu kepada kepada umat dan orang belakang ni, kerana benda lagu ni bukan benda yang kita boleh buku, apa ni fikir dengan akal kita. Dan sebab itulah kita dengar rakyat benda-benda benda yang tak fikir dengan akal ni, kita kena jangan, kalau ada dalil daripada Nabi, dalil ada yang sahih, maka kita terima. Apabila tidak ada dalil lagi, tak jumpa dalil lagi, sekurang-kurangnya kita tawakuf dulu. Dan sekurang-kurangnya kita tawakuf dulu sebab tak jumpa dalil lagi. Dan kita nyari gaduh dalam sana, kadang-kadang ni kita bergaduh doa, kadang-kadang kita nafis selalu tak ada. Kadang-kadang kalau kita ni ilmu kita tak sapa lagi, kita tak jumpa lagi benda lagu tu, mereka benda jelas yang sebut jelas dah tu, tak apalah. Kalau tak jelas lagi, kita tawakuf dulu dan kita belajar, kita cari dan kita apa ni rajuk kepada kalam-kalam pendapat ulama, rajuk kepada kitab-kitab ulama. Nah, itulah mana cara kita hidup atau menghadapi benda-benda yang timbul di dalam masyarakat kita. Tidak ada tali yang dah pagi ni, dah lebih hari pagi ni hujan ke kapung-kapung tu dah. Tak ada tali yang masuk lagi ni. Dan maka kita menurut dah terus percakapan kita ni kan tak ada tali ya. Dan kita tengok manusia ni dalam kehidupan kita ni, dia kadang-kadang banyak benda-benda yang nak bagi membahayakan akidah kita. Dan benda yang nak orang bahaya akidah kita ni banyak. Dan benda nak musnahkan pegangan kita. Dan sebab itulah ada satu kali dan seorang itu mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata masya-Allah wa syita. Dan meriwayat Nabi masya-Allah wa syita. Dan masya-Allah benda Allah Taala kehendaki dah apa yang kehendaki ya Rasulullah. Mai kata lagu tu ni Nabi marah. Nabi ni marah muka. Dan Nabi ni marah muka, beralih muka dia, maka Nabi kata aja'altani lillahi nidda. Adakah kamu nak ambil aku ni kisama dengan Allah Ta'ala? Nak ambil aku ni hidup sekali dengan Allah Ta'ala? Balqult, bahkan kamu kena kata Masya Allah wahdah. Apa yang berlaku dalam dunia ni Masya Allah wahdah. Dan apa yang Allah Ta'ala kandap kisah satu ya, tidak ada siapa pergi sekutu dengan Allah Ta'ala. Nabi SAW, kalaulah benda tu sakut dengan Allah Ta'ala, selalu Nabi. Dan Nabi jawab selalu. Nabi tak tinggal lubang atau tak tinggal cara untuk umat dia tu kita memikir sendiri tak. Royak selalu dah kalau sakut dengan tauhid, sakut dengan pegangan Allah Subhanahu wa taala, apabila salah di segi tauhid, maka Rasulullah bayyanahu. Rasulullah terang selalu royak selalu dah. Dan sekadar sahabat sekadar seorang merayak kata, masya-Allah wa syitta. Dan masya-Allah apa Allah Taala kehendak dan apa pun kehendak, mana Nabi pergi menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka betapakah kita dalam masyarakat ada kalau kita banyak duk syirik dengan Allah Ta'ala, duk berasa hak tu, hak ni, supaya juga dan kita duk panggil, kita duk guna kaedah kata kita duk ikhtiar, kita nak ikhtiar, tak apa asal ikhtiar, kita tak ada percaya duk ikhtiar. Tapi kadang-kadang kita ikhtiar benar-benar syirik dengan Allah Ta'ala, duk ikhtiar benar-benar yang menjadi hak Allah Ta'ala sahaja. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan Allah Ta'ala perintah supaya kita ikhlas illa liya'budullah. Mereka Allah Ta'ala tidak perintah manusia, mereka suruh beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlisina lahuddin. Dan mukhlisina lahuddin mana bulat deting, mana tuling ikhlas agama ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tauhid yang sempurna ialah tauhid yang tidak campur dengan masalah syirik dan khurafat. Dan kita kena beringat tentang benda lagu ni. Sebab benda ilmu ghaib ni banyak manusia kadang-kadang dia dakwa. Dan kadang-kadang Tok Bama tu, Tok Bama ni, senang-senang Tok Bama dia dakwa, dia tahu. Dan kita ni kadang-kadang benda hilang, benda jatuh, kita suka gitu bomo.
Kita tanya untuk bomba raib mana, jatuh mana, untuk nujung. Kalau zaman dulu banyak benar lah. Dari kampung kita, dari masyarakat kita ada untuk bomba, untuk menujung. Kita menujung tu, menujung ni. Semua tu benar raib belakang. Kita tengok mudah-mudah kalau untuk menujung tu dia tahu benar raib. Kalau untuk bomba tu dia tahu benar raib dia tu kaya daripada kita. Dia tahu benar di situ, dia tahu rezeki di sini, dia tahu duit di situ, dia boleh gemik situ, gemik sini, dia tu boleh kaya selalu. Nah, tetapi sebaliknya kita tengok dan mereka tidak mengetahui benar raib. Dan kadang-kadang kita pergi cari dan ragu tu, nah, kadang-kadang kita membawakan punahnya akidah kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kadzaba 'ala al-Abul Qasim. Barang sesiapa yang datang cari jumpa arrafan atau bantuk tok bomo lah orang dakwa benar-benar raib ni, fasaddaqahu, patut kita membenarkan apa dia raib, faqad kadzaba 'ala al-Abul Qasim, ala al-Abul Qasim, maka sesungguhnya dia dusta di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan dia Rasulullah, apa ni, Allah Taala tidak terima amalan dia. Sebab itulah ikhwah akhwat, ibu bapa budiman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita beringat dalam hidup kita, kita mana-mana beringat dalam kehidupan kita, dan kita takut punahnya tauhid kita dan punahnya akidah kita melalui benar-benar raik lagu ni lah. Dan kerana benar raik lagu ni banyak gulung-gulungnya yang duk dakwa mengetahui benar-benar raik. Dan sunnah padanya, sunnah padanya gulungan Syiah, kita tahu dan gulungan Syiah, gulungan Rafidah, gulungan Syiah Isna Asyara dan 12 imam yang mereka duk mengaku tentang apa ni, imam-imam mereka juga dah tahu dah benar-benar raik, dah tahu benar-benar yang akan berlaku di alam dunia ni, dah tahu di mana yang mereka akan mati, dan mereka tahu boleh rakyat apa benar-benar raik mereka. Sebab itulah kita kena beringat lah daripada ideologi lagu ni. Kalau ada benar-benar rakyat, benar raik, benar kapa ni mereka ada dakwa dan tentang benar-benar raik, kita baca ayat ni, dan baca ayat ni, baca hadis ni. Sebab Nabi SAW dah bacakan hadis ni, khamsun la ya'lamuhunna illallah, lima perkara yang tidak mengetahui dia akan dia, lima perkara ni malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Kita baca ayat ni ingat mulu, innallaha indahu ilmus sa'ah. Pertama ialah ilmu sa'ah hari kiamat, dan wa ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaiz, dan turunnya hujan, di mana akan turun hujan, di mana sahaja hujan, pagi atau bila masa, tidak ada siapa yang mengetahui, hanya ramalan-ramalan sahaja. Wa ya'lamu ma fil arham, dan tidak ada siapa yang mengetahui apa yang ada dalam rahim, apa yang ada di dalam rahim dia, sama ada lelaki atau perempuan, mereka selepas daripada Allah Taala bersifat. Dan sebagai lelaki ni, mana anak dalam perut ni usau, panggil ultrasau, dia tahu ya, ya tak anak lelaki jatuh bomo ya, atau jatuh anak lemah ni, atau perempuan anak lemah ni, ada senang-senang tu ya Allah mujur lah. Dan cedek beli baju, beli apa, beranak ada kadang bomo ya atau jatuh, kadang-kadang ada tu beli tina pun ada. Dan bomo ya atau tina, dan cedek beli baju, beli apa, cedek tina, tapi beranak semua tu beli jatuh. Bukan 100% tak bomo ya tengok. Dia kadang-kadang kena, tapi banyak dia kena lah ultrasound, kena apabila sapau 7-8 bulan, 9 bulan, 7-8 bulan ni, dia sipak, dia nampak kejelah dah lah. Dia kalau belum pada tu, bomo sendiri kata, tak cerak lagi, tak nampak lagi. Dia tak cerak lagi, tak jelah lagi, malah setengah orang tu ultrasound dah nak beritahu. Dia nak beritahu, nak beritahu kata anak dia lelaki ke perempuan. Dan sebenarnya kita ni, tak ada kena ultrasound pun tak ada apa. Dan kita terima belakang pemberi Allah Ta'ala, yahbu liman yasha'u inatha, yahbu liman yasha'u, Allah Ta'ala hebah. Allah Ta'ala kehendak nak uri lelaki, maka alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala kehendak nak uri perempuan, maka alhamdulillah. Kita syukur pada Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kita ni ada nak tahu doa dan nak dulu, dan walaupun benda lagu tu kadang-kadang dan bukan menjadi kesalahan sangat, tetapi kalau kita sabar dan kita apa ni, tunggu pemberian Allah dan Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan akhirnya dia ada siapa yang mengetahui di mana yang dia nak, di mana hari gapo, esok gapo nak berlaku pada dia, dan di mana yang dia nak mati. Tu mana mafatihul ghaib, dan mana anak kunci benda-benda raib, lima perkara yang Allah Ta'ala rakyat di sini. Kalau kita dengar ada orang-orang duk mengaku, duk dakwa dia tahu benda lima perkara ni, maka kita bacakanlah ayat ni.
dan kita baca kalau ayat ini sebagai memberi dan tegasan bahawasanya tidak ada siapa mengetahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ilmu ghaib tak ada manusia tahu. Nabi ada yang tahu benar-benar ghaib melalui wahyu yang datang daripada Allah, dan wahyu Allah Taala ghaib pada Jibril, dan Jibril meghaib pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka lagu tu tak ada apalah, dan kalau tidak ada dalil lagu tu, tidak ada dalil jelas pada Nabi tentang benar-benar ghaib, maka tetaplah manusia tidak mengetahui benar ghaib mereka Allah dan Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwah-ikhwah budiman dikasihi Allah Taala, pada pagi ni dan saya terpaksa kena mengundurkan diri dulu, dan kita tidak ada talian pada pagi ni, dan insyaAllah Taala esokkan hari kita akan bersama dengan saya dan Tuan Usman, insyaAllah dia akan datang bersama kita pada esokkan hari insyaAllah Taala. Maka pada pagi ni kalau ada benda yang menjadi kebaikan, kita ambil guna lah. Kalau benda yang menjadi apa kesalahan dan kesilapan dan percakapan saya, insyaAllah saya beristighfar pada Allah Taala. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.